Bagaimanakah cara membuat link Shopee Affiliate dari produk yang ada di Shopee? Oke, caranya itu mudah sekali ya teman-teman. Langsung aja kita buka Shopee-nya seperti ini. Oke, di sini kita akan mencari produk yang kita maksud, di mana produk itu yang mendukung Shopee Affiliate. Sebagai contoh, saya akan mencari produk atau alat-alat saja. Misalnya saya akan mencari tripod atau suatu benda. Caranya seperti ini, ketikkan aja tripod. Tripod handphone, misalnya seperti ini. Kita klik, ini dia. Nah, seperti ini dia. Ada tulisannya, kita klik dulu seperti ini. Di sini ini dia Shopee Mall. Tampilannya seperti ini. Nah, di sini kalian itu cari produk yang seperti ini, Shopee Mall. Kalau nggak gitu Star Plus seperti ini. Dan apalagi ya? Pokoknya yang terlaris lah produknya itu yang mendukung Shopee Affiliate itu seperti ini, Star Plus, Shopee Mall, dan apalagi kalau nggak salah itu mana ya? Nah, seperti ini teman-teman, komisi ekstra. Ini dia. Ada tampilan seperti ini, komisi ekstra itu. Jadi komisinya sangat mendukung untuk Shopee Affiliate, mungkin lebih dari 10% gitu guys ya. Komisi ekstra itu kalau nggak salah komisinya cukup besar seperti itu. Nah, sebagai contoh saya pilih salah satu produk aja ya teman-teman. Di sini saya pilih ini dia dari Shopee Mall. Kita pilih ini dia, inbag, tripod inbag. Caranya kita klik linknya ini ke bagikan, ini dia, kita klik bagikan. Nanti kita klik salin link. Ini dia, kita klik salin tautan. Oke, tautan sudah disalin. Kita pergi kembali, kembali seperti ini ke beranda. Lalu kita pilih saya. Di sini kita pilih paling bawah ini ada Shopee Affiliate Program. Kita klik. Nah, di sini sudah mendeteksi sebuah link. Ini dia, link Shopee terdeteksi di clipboard. Langsung saja kita klik ubah. Kalau tidak ya batalkan saja. Dan kita klik di sini teman-teman. Kita klik di akun ini ya. Dan di sini kita klik ubah link. Nah, di sini kalian bisa tempel juga link tadi ya, teman-teman. Nah, seperti ini kita klik link ini ya. Dan ini dia tadi presentasi komisi 13% seperti itu. Kita klik salin link. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, di sini kita lihat dulu produknya ini apa. Misalnya kita tinggal catat di sini, teman-teman, di catatan. Link pembelian tripod. Tripod mereknya tadi itu apa? Inpack. Kita tempelnya seperti ini. Nah, link ini siap dibagikan ke media sosial kita, di deskripsi YouTube atau di Facebook dan di WhatsApp dan lain-lain seperti itu. Ini linknya sudah bisa diklik lah seperti ini. Ini linknya bisa diklik loh teman-teman seperti itu. Oke, jadi seperti itu cara membuat link di Shopee Affiliate. Semoga bermanfaat.